pengurah AC, khususnya terakhir ini untuk masa tempatnya ini jangan melalui bahkan di kurang lebih 5 sampai 6 bulan kita akan terjual. Tapi sudah ada brand kita, sudah ada merek kita, logo kita sudah di mana mana. Begitu laku atau tidak, oh, itu yang terkenal. Dan itu bukan yang ngomong kosong, fakta, ya, realita. Jadi berbalalah untuk waktu ini tidak salah memilih sekolah yang betul-betul tidak salah memilih sekolah yang tidak percaya. Tetapi Anda dimanapun bisa belajar yang namanya proses literasi yang sementara sekarang menjadi isu nasional. Literasi dan numerasi itu adalah isu nasional. Apa yang dengan kompo yang akan dibutuhkan Amerika bersama membantu tadi membantu kemudian dengan kompo. Jadi kalau di sini kita mau tidak mau tanpa lawan kita kasih input kemarin gitu. Nah, sekarang. Ya, ini yang kurang saya. Apa yang dilakukan oleh kakak Pasun seperti inilah. Kamu dilatih ini karena pada dasarnya nanti dengan saya ini replika industri atau minta ada di sekolah. Di ada yang berbicara sepanjang di kampus ada. Ya, apa namanya kantor kesehatan ya untuk bagaimana tampil ya dengan semua baik elektronika maupun yang ini hari istilahnya bonus kerja. Saya tidak ada sekalian, saya tidak banyak karena mungkin ada dari panitia dan sekalian mungkin banyak bayar dari patok. Lebih dan kurangnya mohon dibangkan nanti kita tampil lagi ya. Kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya lagi serak-serak basah. Jadi dari sekarang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Saskar Said, MPD, selaku Wakasek Humas di SMK Tertiga. Nanti juga beliau memberikan materi kepada kelas 10 ya, tentang kehumasan dan dunia industri. Anda sekalian, jadi sebelum kelas 11 masuk belajar, saya siapkan dulu ya. Dunia siap, krek. Coba bajunya, kasih masuk dulu baju. Yang tidak masuk baju putihnya kasih masuk. Mundur, no, sama nih, mundur gitu dulu. Kasih masuk bajunya, maju. Ya, di situ, tempat apa pasangan yang sana, kasih masuk bajunya. Ya coba, siapa bisa berteriak? Besar suaranya. Bisa ya? Kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya perhatikan kelas 10, biasanya ketua kelas yang di depan itu ikut berteriak. Ya coba kita dicoba ya. Di pas di sana buat ucap pada pembina apel. Kalau perlu kita saling menghitung 1, 2, 3 sama truk. Ya, yang di depan ini kita kelompok ini. Pokoknya yang di depan berdiri. Ya coba menang. Kepada pembina apel hormat. Berdiri juga di sini. Yang di depan juga berdiri. Yang di depan, pokoknya yang di depan saja. Orang di depan saja berteriak. Ya, coba kita. Coba saya pimpin dulu. Tapi di depan juga ikut. Pada, dengar. Pada pembina apel, hormat. Gerak. Coba. Bersama, jangan dulu main. Kelas 10. Kelas 11 juga tidak pernah latihan seperti ini. Karena tidak pernah mau ikut MPLS. Ya coba lagi. Kepada pembina apel, hormat. Lagi. Apa? Soalnya dulu, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kasih tangan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.
Kelompok 4. Kelompok 5. Satu baris. 6. 7. Ya, oke. Coba. Yang di depan, coba yang di depan semuanya, yang di depan. Kepada pembina apel, hormat. Tegak. Bukti juga bilang tegak. Ini bang. Tegak. Kembali. Bertegak sini, bertegak. Bertegak sini. Kalau tangan saya turun. Kepada pembina apel, hormat. Jangan bilang apa. Kira sana. Jadi kalau turun saya punya tangan, tak, tegak, gerak. Pulang kembali. Cepat. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Ya, ini baru awal ya. Jadi ingat, siapapun nanti yang jadi ketua kelas seperti itu modelnya. Oke, laporan lagi. Laporan, kita kota kelas kepada pembina apel. Cepat, satu orang saja, satu kelompok, satu orang. Maju, maju. Maju. Kalau temannya sudah di sini, berteriak. Luruskan. 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 Langsung aja, ambil. Sikunya dekat dengan mulut teman. Nah, yang di sini kelompok tujuh, lihat-lihat temannya. Intip-intip. Kalau sudah lurus, berat lurus. Kembali ke depan. Belum. Coba saya. Kalau buat tujuh, siap. Laporan selesai. Orang beli sini. Kembali ke depan. Ke kanan dulu. Jangan ke sana. Ya, cara begini. Ini juga di sini. Kalau boleh, kalau kesana. Dan sini, dosa lagi, kita lurus saja ke sana. Masuk. Ya, lapor saya terima. Kembali tempat. Mereka semua, mengarah ke sana. Mereka namanya itu. Ini juga yang boleh disebut. Ya. Lurus ke sana. Ya. Sekarang, mau kembali ke tempatnya. Kelompok tujuh kemana? Kelompok tujuh? Ya, kelompok enam juga sedikit. Nah, jangan ini. Ya. Ya, kita ulangi. Ya, ingat ya. Kelompok satu, kelompok dua. Nanti juga di kelas ya, kalau pelajar orang begitu juga. Masing-masing wakil di kelas. Ulangi. Penghormatan dulu. Siap-siap. Berdiri semua ya, berdiri ya. Hormat, gerak, gerak, gerak. Ya, cepat. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Oke, maju yang tadi, maju yang tadi. Yuk, langsung kita luruskan.
Teruskan. Ya. Baik. Setengah aja kanan. Enggak usah. Diam sini, diam. Sana geser. Ya. Diente, Pak. Iya sini. Lurus ke dalam. Lurus. Ya, kalau sudah lurus. Ya, ketika. Lurus. Lurus. Ya, lurus. Ini kelas sebelah sini. Lari. Luruskan. Lurus. Lapor. Sekul 11-3J2 siap. 11-K2 siap. 11-K1 siap. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Kelompok 5 siap. Kelompok 6 siap. Kelompok 7 siap. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Akan sama dulu. Rekan-rekan. Ya. Masuk. Kawan di sini semua. Nggak mana jalan kayak robot. Coba perhatikan saya. Siap-siap nanti dipanggil untuk mengikuti MPRS. Kelas 10. Hadap kanan, gerak. 1, 2, 3. Maju, jalan. Nanti gerak. Nanti gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Malik kanan, gerak. 1, 2, 3. Ini sekolahnya ya. Lanjut depan, gerak. Tega, gerak. Tapi no, yang paling pojok di sana laki-laki. Laki-laki kena membuat terian. Laki-laki, kasih laki-laki di situ. Yang besar suaranya. Nggak mau dilatih ini. Ya, itu. Jalan aja maju. Para, pindahin. Hormat, gerak. Kasih panjang, senangi. Pada pembina band, hormat, gerak. Hormat. Ulangi dah, berkira. Nanti dulu. Pada pembina band, hormat. Contoh suara ya. Ulang. Nggak usah ketawa. Pada pembina band, hormat. Gerak. Begitu ya. Luruskan, cari tengahnya. Luruskan. Ngintip. Lurus. Nah, lalu dulu. Lapor. Kelompok 1 siap. Lapor, kelompok 2 siap. Lapor, kelompok 3 siap. Lapor, yang pertama saja bilang lapor. Yang kedua enggak usah. Enggak apa-apa, Cik. Lapor. Ya, enggak apa-apa. Di situ pembina apel, sini. Lapor, pembina apel siap. Lapor, kelompok 1 siap. Enggak pakai melapor yang kedua dan seterusnya. Kepada pembina band, hormat, gerak. Nanti gerak, taruh tangan ke atas. Gerak. Ulangi. Konsentrasi, yang di depan. Semua yang di depan. Jadi nanti gerak, taruh tangan ke atas. Kepada pembina band, hormat,
Dapur, ambil siap. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Kelompok 5 siap. Kelompok 6 siap. Kelompok 7 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Ya. Siapa yang hafal jari-jari yang kemarin? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sini. Jadi harus siapa jalirnya ya. Saya juga nggak tahu, jalirnya hanya aktivitas kemarin sini, mungkin di atas diajar. Jadi selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat, SMK K3 mantap. Jadi saya lakukan seperti itu ya. Jadi saya juga nanti mau pelajari seperti itu. Bahkan bukan cuma satu jalir, tapi harus banyak, ini bagus. Yang harus kalian ini hari akan ada beberapa materi penyampaian. Namun sebelumnya kami dari panitia mengharap kepada seluruh wali kelompok, bapak ibu pendamping wali kelompok tetap mendampingi anak walinya, anak kelompoknya, termasuk juga anak-anakku yang kelas 11 sebagai pendamping supaya menjalankan tugas dengan baik. Soalnya siap gerak. Kelompok 1, coba bergeser sini. Ya, kelompok 1 sini.